Perkawinan bahagia dan abadi itu dibangun oleh dua orang baik yang pemaaf. Dan perceraian juga digoreskan oleh dua orang baik. Namun salah satu atau keduanya telah menutup pintu maaf karena kebahagiaan telah sirna meski sudah berusaha diperjuangkan. Memang semestinya pasangan hidup menjadi tanda titik, berhenti. Saya berhenti mengingat dan mencintai siapapun kecuali dia, titik. Tetapi jika titik berubah menjadi koma, tidak berarti kita pun harus koma. Jika memang bersama tidak bahagia, maka di dalam goodbye ada kata good. Jika bersama tidak bahagia, berpisah pilihan yang baik, meski itu pilihan terakhir. Dan bila titik jadi koma, jangan pernah menghina mantan. Karena itu sama saja dengan menghina selera kita dan menista orang tua anak-anak kita. Menikah baik, berpisah mesti baik-baik. Cerai bukan tragedi di dalam pernikahan yang tidak bahagia. Bertahan dalam kepura-puraan dan ketidakbahagiaan, itulah tragedi yang sebenarnya. Dan terakhir, di situasi apapun doa kita pasti sama. Tuhan, jangan pernah biarkan aku sendiri. Thank you.